Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayuting Lesius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayutingting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayutingting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih tanggapan langsung dari senior kita, Pak Hotman Paris. Di sini Pak Hotman Paris ditanyakan oleh beberapa media mengenai keberangkatan ibunda dari Ayutingting yang berhasil menemui rumah dari Damayanti, atau haters yang selalu memberikan stigma-stigma yang kurang baik terhadap Ayutingting. Dan di sini Pak Hotman Paris menjelaskan dan memaparkan bagaimana cara biasa keluar kota masih sedang PPKM. Bagi sahabat semua, ayo kita budayakan membaca terlebih dahulu. Di repost dari akun Instagram Angkasa Bali 20, yuk Bang Hotman Paris official, kapan-kapan ajak main ke Bali tuh orang. Mentang-mentang udah punya kedudukan, seenaknya aja ngomong tanpa mikir imbasnya. Suka banget cari pengakuan dan haus pujian. Ini Bapak DPR, tulis Angkasa Bali 20. Di sini Bang Hotman Paris menjelaskan bahwa kata siapa tidak boleh jalan. Yang penting surat jalan ada, vaksin PCR dipenuhi, semuanya bisa berjalan. Dan Indonesia tidak melarang untuk terbang. Indonesia tidak ada larangan terbang asalkan surat-suratnya dipenuhi. Begitulah kata Bang Hotman Paris. Dan di sini juga Mom Ayutingting sudah memberikan klarifikasi bahwa Mom Ayutingting ke sana sudah dengan persyaratan yang begitu ketat. Mom Ayutingting, terima kasih semuanya, ibu, ayah, semua bawa surat perjalanan kita berempat, VCR bawa, surat vaksin kita bawa, orang polda, polsek, ada kepala desa di sana. Gak asal datang, kita punya etika, punya pikiran waras, insya Allah juga melindungi diri kita juga, melindungi orang di sekitar kita. Gak sembarangan ibu jalan, ngapain pergi jauh-jauh selama ini ibu ayah gak kemana-mana, cuma baru kemarin pergi keluar rumah semenjak PPKM. Juga kan ada aturannya, persyaratannya juga ada, tulis Mom Ayutingting di akun Instagramnya. Dari Cahya Nilam 660, laporin dia semua haters Ayu. Mereka semua kalau masalah Ayu sangat berlebihan, mulut beracun semua, tulis Cahya Nilam. Dan juga dari Atirawar, wajar ya mereka bertindak sudah bertahun-tahun, mereka membuli menghina keluarga mereka. Sebagai orang tua wajar melindungi anak cucunya. Yang pro sama netizen itu semua orang pernah membuli, termasuk juga di geng mereka. Makanya mereka memberikan pembelaan. Sudah ya Ayu dan keluarga manusia biasa, kesabaran ada batasnya. Coba kalau mereka berada di posisi Ayu dan keluarga, apa mereka bisa sesabar dan sekuat Ayu dan keluarganya? Kalau terus dihina, dibully, anaknya yang gak tahu apa-apa dikata-katain, sedangkan mereka tidak tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan. Jangankan ia, kalian menjolimi orang yang tidak salah apa-apa dengan kalian, nanti apa yang kalian perbuat akan kembali kepada diri kalian juga. Perbuatan baik akan mendapatkan kebaikan, perbuatan buruk begitu pula. Dari Sulistiyowati, sangat betul kalau keluarga Ayu sangat tahu sopan santun dan beradab. Mereka tidak mungkin arogan, tetap semangat Mom dan keluarga juga. Jaga kesehatan ya, jangan lupa tersenyum, tulis beberapa sahabat memberikan semangat untuk Mom Ayutingting. Dan dari Yeni Muryanti, dengerin kata Bang Hotman Paris ngomong, kata siapa tidak boleh jalan. Yang penting persyaratan PCR, vaksin, dan lainnya terpenuhi. Dan inilah beberapa contoh bukti penghinaan yang dilontarkan oleh Gundi Kempang terhadap foto-foto Ayutingting dan juga Bilkis. Kata-katanya sangat memilukan. Semoga pihak kepolisian bisa segera memulangkan Damayanti ke Indonesia agar segera bisa diproses.
bulian-buliannya sangat luar biasa. Oke, bagi sahabat semua, selamat menikmati dan selamat membaca. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.